Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di vlog saya. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Di sore ini kita mau review buat restorasi Yamaha Alfa yang udah kita selesai ya buat progresnya. Sekarang kita mau kupas tuntas berapa total biaya yang dikeluarkan buat restorasi Yamaha Alfa ini. Nah ini teman-teman, proyek Yamaha Alfa tahun 92 punya Awildan udah kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Alhamdulillah semuanya udah beres. Kemarin udah kita setting, udah kita coba, semuanya oke. Dari larinya juga enak. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Baklung Ngembul. Semoga channel ini lebih berkembang ke depannya dan selalu menyuguhkan konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat apa saja part yang diganti buat restorasi Yamaha Alfa ini? Karena sekarang lagi musim panen ya, di sana di sawahnya banyak orang, mungkin sekarang tuh lebih berisik ya teman-teman, karena banyak, kata orang sini mah rontogan atau gerabagan. Sekarang lagi musim panen, di sana di sawah rame sekali, kemungkinan buat suaranya takut keganggu ya teman-teman buat kita review. Oke, kita mulai dari mana dulu nih teman-teman? Kita mulai dari ini, body set ya. Body set semuanya ini, semua body set ini diganti ya teman-teman, semuanya orisinil. Warna bawaannya hitam, kita repaint jadi biru. Nah, buat body set semuanya ori, baru ganti. Dan speedometer nih teman-teman, speedometer ini baru juga ya, speedometer satu set baru. Terus ke spion baru, holder kiri kanan, hand grip, terus handle rem tromol depan, juga emblem nih teman-teman, emblem Yamaha ori, semuanya ori ya, ini baru. Terus bagasi depan, terus ke bawah itu pelek kita pakai Panom ya, ukuran depan 140/17 dan ukuran lebar belakang 160/17, dan pakai ban luar itu dari Spartrek ya, Spartrek dari apa nih, kalau Spartrek kalau nggak salah MDR nih teman-teman ya, dari MDR ya, Spartrek dari MDR, dengan ukuran ban depan 70/90/17 dan belakang ukuran 80/90/17. Oke, ini buat depan ya, tadi kita bahas. Terus kunci kontak kita ganti dari apa, buat suspensi depan kita pergantian pada oli shock ya, sama seal shock, juga kabel speedometer, kabel rem baru. Terus kita mulai ke bawah ya, ke bawah yaitu pedal rem selahan, knalpot ya. Terus as-as juga ganti, as roda depan, as arm, sama as roda belakang. Kalau ini dari shockbreaker itu kita pakai yang bawaan F1 GTR ya. Terus kita cat ulang lagi pakai warna kuning pernya. Terus juga pada jok itu kulit jok, hanya kulit joknya aja yang diganti. Kita sesuaiin dengan warna aslinya, ini semuanya orisinil ya, kita sesuaiin dengan bawaannya. Terus kalau buat behel kita cat ulang. Nah ini dari Mika sen sama Mika stop, lampu belakang semuanya baru, ori. Dan paha rem juga, paha rem. Terus apa lagi ya teman-teman, bos arem. Terus tiang lidi rem kita ganti. Nah terus apa lagi teman-teman, takut ada yang kelewat ya. Terus tutup rantai kita pakai punyanya F1 ZR.
Terus karet-karet seal kita ganti semuanya. Kalau baut-baut ini juga ya, baut-baut cover body set semuanya baru kita ganti. Terus juga dari mesin. Kalau dari mesin itu semuanya masih orisinil ya, hanya saja ada pergantian pada blok seher yang bawaannya itu udah overset 100 dan kita udah ganti. Alhamdulillah dapat yang masih standar ya, masih nol, masih standar atau masih nol, belum OB, itu masih orisinil. Terus juga pergantian pada packing-packing dalam, kampas kopling ya, seal kerak as daleman itu, stang seher kita ganti. Jadi buat mesin, sekali lagi kalau buat mesin yaitu seal kerak as, stang seher, kampas kopling sama boring ya, boring pakai yang ori standar copotan. Ini seharusnya, ini seharusnya kalau lihat dari fisiknya itu harusnya naik overset ya, karena Wildan sayang sama keasliannya dan masih overset 0, jalagian juga nggak terlalu berisik ya, cuman ada bunyi-bunyi sedikit, wajar lah. Cuman Wildan saranin jangan diganti, oke, kita nggak diganti buat overset. Itu lebih baiknya lagi naik ke overset 25 ya, nanti buat mesin lebih adem lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Ah, ini ya, ini lampu depan ya teman-teman, lampu depan ini diganti baru. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail buat spare part apa saja yang ditempel di sini, bisa dilihat di konten sebelumnya ya, buat spare part Yamaha Alpha ini. Jadi seperti itu teman-teman. Dan buat ini warna catnya itu kita seperti biasa oplos di toko cat Bandung Warna, yaitu tempatnya di Subang, di pas perapatan Tegal Kelapa. Jadi teman-teman ya yang mau cat yang susah dicari ya, warna-warna apa saja yang susah dicari, silakan bawa contohnya ke toko cat Bandung Warna, di situ bakalan oplos sesuai warna yang kita inginkan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita mau hidupin ya teman-teman. Ini alhamdulillah udah normal nih. Ya. Oh iya, bagian itu ya, kalau dari mesin tuh bagian gigi, bagian apa? Pelor starter kita ganti pelor starternya. Nah, teman-teman, ini ada bunyi ngeletrek dikit ya, itu pada pistonnya udah sedikit longgar. Nah, ini semuanya udah berfungsi dengan normal nih teman-teman semuanya. Ini kita nyalakan lampunya. Nah, lampunya juga terang nih teman-teman. Ini kita pakai DC ya, pakai arus DC supply dari aki langsung yang disambungkan ke output dari setrum dari kontak teman-teman. Ini lampu sena agak telat nih kayaknya. Oke, sekarang udah fungsi ya. Oke, ini lampu sennya. Oke, coba. Oke, kita lihat lampu remnya. Ini lampu remnya nih guys, lampu remnya berfungsi dengan baik. Nah, ini selaksonya. Oke, semuanya berfungsi ya, buat speedometer nyala ya, speedometer oke. Indikator bensin juga nyala, indikator oli samping juga nyala, lampu indikator jauh dekat juga nyala ya teman-teman tuh. Dan buat tenaga segini udah normal ya teman-teman, buat sekelas 105 cc ini udah normal, udah bisa diajak lari sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, buat spesifikasi spare part yang ditempelin di Yamaha Alpha ini, kita dalam waktu kurang lebih 1 bulan udah selesai buat progres Yamaha Alpha ini. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya tentang total biaya yang dikeluarin buat restorasi Yamaha Alpha ini, di total keseluruhan ngabisin dana kurang lebih 11 jutaan teman-teman. Karena dari semua part ya, ini hampir
70% diganti ya teman-teman, apalagi spare part luaran seperti cover body ini semuanya diganti ya, karena bawaannya udah hancur, udah rusak, udah nggak bisa diperbaiki. Terus yang kalau yang besar-besarnya yaitu spare part seperti cover body, pelek, ban, sama speedometer, juga stang seher ya teman-teman. Itu barang-barang yang lumayan cukup mahal karena kita gunai, karena kita pakai suku cadang dari Yamaha orisinil ya, lebih baik asli, dan asli itu terjamin presisi dan kualitasnya. Jadi sekali lagi kita keluarin buat biaya restorasi Yamaha Alpha ini ngabisin biaya 11 juta rupiah. Buat teman-teman silakan yang mau restorasi, buat tanya-tanya juga silakan, yang mau restorasi juga silakan lewat nomor pribadi saya di 081-321-671-385. Sesudah proyek ini kita masih ada 3 lagi unit yang belum kita kerjakan, yaitu F1 ZR, Yamaha Alpha, dan juga Honda Wind. Jadi buat teman-teman silakan yang mau restorasi bisa menghubungi langsung saya, atau silakan juga buat komen-komen. Terus kita mau lanjut ke Yamaha F1 ZR punya Bapak Haji Arif yang dari Pasuruan, yaitu Yamaha F1 ZR 2001 warna hitam putih. Mudah-mudahan ya teman-teman, buat progres selanjutnya tidak ada halangan dalam proses pengerjaannya, dan moga-moga kita semuanya selalu diberikan kesehatan supaya buat mengerjakan progres Yamaha F1 ZR nanti cepat selesai dan tidak ada kendala. Amin. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya buat total biaya dan spare part yang diganti. Mudah-mudahan ini semua menjadi acuan buat teman-teman yang mau restorasi. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat para subscriber dan buat teman Bakul Ngebul, teman YouTube yang udah support selalu di channel Bakul Ngebul. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kalian semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang positif. Oke, cukup sampai di sini dulu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Bakul Ngebul. Kalau konten-konten dari saya disukai dan bermanfaat, mohon dibagikan ya teman-teman. Nanti dulu guys, ada iklan lewat. Tuh, iklan. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam ngebul dari Bakul Ngebul. Sampai jumpa di progres berikutnya.